Kelompok Hamas melesatkan puluhan roket dari utara jalur Gaza ke wilayah Israel Selatan pada Selasa 16 Januari 2024. Roket ini merupakan balasan dari Hamas yang diremehkan Zionis tak punya power di Gaza Utara. Ada setidaknya 50 roket yang dilesatkan Hamas ke pemukiman Netivot dan Gifolim di Gaza. Serangan tersebut terjadi sehari setelah Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ, melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah wilayah Gaza. Al-Quds menyerang Sderot dan permukiman di bagian utara Gaza dengan lesatan roket. Serangan-serangan ini terjadi ketika Israel berkoar-koar bahwa mereka telah mengalahkan Hamas di Gaza. Dalam pernyataan terbarunya, juru bicara Brigade Qassam Abu Obeida membantah klaim Israel bahwa tentara telah berhasil menghancurkan atau merebut gudang senjata dan landasan peluncuran roket. Wilayah utara Gaza juga masih terus digempur roket hingga pasukan Israel terus menghadapi pertempuran berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.